Seorang pegawai Catpil Pemkab Taput, berinisial PH 44 warga Dusun Horisan, Kelurahan Partalitoruan, Kecamatan Tarutung Taput, ditemukan tewas di salah satu ruangan kantor Dinas Perhubungan Pemkab Taput, pada Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekira pukul 12.15 WIB. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK, SH, melalui Kasih Humas Aibtu W. Baringbing. Baringbing menjelaskan, polisi saat ini sedang melakukan olah TKP, sedangkan mayat korban masih di Rumah Sakit Tarutung untuk dilakukan pemeriksaan visum awal. Penemuan mayat tersebut diketahui oleh polisi atas informasi dari salah seorang warga berinisial TH, yang merupakan tetangga korban. Keterangan TH, istri korban TS 40, bahwa suaminya mulai hari Selasa tanggal 22 Oktober pukul 19.00 WIB, suaminya tidak pulang ke rumah hingga Rabu tanggal 23 Oktober. Selama itu tidak pulang, istri korban berulang-ulang menghubungi HP korban namun tidak diangkat. Lalu istri korban meminta tolong ke polisi untuk mencek lokasi HP korban. Setelah dicek, ditemukanlah lokasi HP korban di Terminal Madya Tarutung, tepatnya kantor Dinas Perhubungan Pemkab Taput. Lalu istri korban mencari di lokasi tersebut, dan menanyakan salah seorang pegawai Dinas Perhubungan berinisial JH. JH menjawab supaya ngecek di kamar pegawai di Suprintoni Sianturi, karena sepeda motor korban di depan kantor tersebut. Istri korban dan TH pun melihat, ternyata korban berada di kamar tersebut sudah keadaan meninggal dunia, dengan posisi duduk di lantai sambil bersandar di tembok. Saat tim Inavis Taput melakukan olah TKP, dan ngecek CCTV kantor Dinas Perhubungan, korban masuk ke kamar tersebut sendirian, dan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban tidak ditemukan, namun ada luka kecil di pelipis mata korban. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter media Fokus Target News.online melaporkan, BMT Manalu.